Tangkal. Jadi kalau ketemu orang dia apa namanya? Luker. Dia kalau siang memang tidur karena memang untuk binatang malam ya. Cuman prosedurnya untuk lepas liaran harus ke BKSDA dulu, diperiksa, habis itu layak apa namanya, baru dia dilepas liarkan ke alam lain. Dilepas sih? Emang aman. Karena habitatnya di sini. Enggak gigit ya. Kalau lepas lagi kok ketemu orang diambil lagi. Enggak, kita ada tempat yang memang terisolasi yang untuk konservasi. Kebetulan di sini kan udah enggak boleh untuk ada perburuan lagi. Iku banyak yang sembuh. Nanti tadi semut ya, gila serang merah itu semut pak. Bingung ya, ada yang lebih besarnya anak-anak sih. Bingung ini warga.